Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dunia digital tidak hanya bergerak di media, namun juga merambah dunia transportasi, retail, dan perbankan. Generasi muda yang punya pengetahuan akan teknologi informasi harus dapat mengembangkannya agar dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Seiring kemajuan teknologi informasi, industri media digital di tanah air kian berkembang pesat. Media digital dapat dikembangkan melalui pengetahuan dan inovasi sehingga bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini disampaikan Chairman and CEO MNC Group, Hari Tanusudipyo, saat berbagi pengalaman kewirausahaan kepada ratusan siswa di SMK Kosgoro di Bogor, Jawa Barat. Sudah tepat, memang saya katakan tadi terus ya, kembangkan, tapi harus tahu arah perkembangan ke depan. Karena semua arahnya ke digital, bukan media saja. Nah, bisa dikatakan hampir semua sektor nanti arahnya ke digital, ke multimedia. Jadi, para pelajar SMK Kosgoro merasa senang dengan kehadiran HT yang memberikan pandangan tentang pentingnya dunia digital untuk pembangunan bangsa. Tentang disiplinnya, terus juga semakin kita maju-maju terus belajar-belajar terus, jadi kembangin kemampuan juga. Jadi langkah ke depan sih ya, karena tadi yang dari Pak Hari ngomongin, yang paling saya tangkap itu soal kesuksesan itu nggak akan datang sendiri kan, jadi kita harus berusaha. Sebagai bentuk kepedulian MNC Group dalam dunia pendidikan, HT secara simbolis menyerahkan bantuan dana pendidikan kepada 10 pelajar SMK Kosgoro yang berprestasi. Bantuan ini diberikan untuk mendorong para pelajar lebih tekun menimba ilmu sehingga bisa ikut memajukan bangsa. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.